Calon Gubernur Jawa Tengah urutan nomor 1 ya, dan mudah-mudahan ya sesuai nomornya, tepuk tangan dulu. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, kemudian bapak-bapak pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang hadir di Semarang yang batik-batik seragam ini, khusus menyambut Pak Andika ya. Katanya pengen tahu Pak Rembo kayak apa. Selama ini tahunya ya hanya dari TV ya, karena Panglima Jenderal itu ya memang pas di Jakarta, sehingga nanti lain waktu insya Allah akan kita buatkan panggung di Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Nanti tinggal nanti kita atur waktunya dan tempatnya yang pas, sehingga nanti mudah-mudahan apa bermanfaat. Saya sebagai orang baru di Jawa Tengah kan belum pernah ketemu dengan para pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi sore hari ini saya diterima oleh Pak Kiai Haji Tafsir beserta seluruh pimpinan, termasuk pimpinan daerah Muhammadiyah yang beberapa yang hadir sore ini. Jadi satu kehormatan kami Kulo Nuwun sekaligus memperkenalkan diri silaturahmi, karena kalau nggak kenalan maka nggak sayang. Jadi semoga hubungan kami dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ini terus berlanjut. Ya, relatif dari Pak Kiai Tafsir tadi memperkenalkan Muhammadiyah Jawa Tengah khususnya, dan itu membuka mata karena banyak yang belum saya ketahui. Walaupun sebenarnya keluarga besar kami khususnya dari istri saya kan juga kader Muhammadiyah ya, sudah lama. Dan kemudian beberapa titipan dari para wakil ketua dan juga dari ketua sendiri tadi tentang program-program apa yang mungkin bisa kami adop sebagai prioritas. Apa itu contoh diantaranya? Ya, itu intinya tentang peningkatan kesejahteraan. Intinya. Intinya dengan cara ini kita bisa memperkenalkan berat beliau, kemudian mudah-mudahan menjadi bahan untuk bagaimana buat program seandainya nanti insya Allah menjadi gubernur Jawa Tengah. Karena kita bagian dari Jawa Tengah, sehingga apa yang ada sih, apa yang terhormat ya, itulah bagian yang mesti dilakukan oleh gubernur Jawa Tengah. Pesan khusus Bapak? Ya, untuk pesan khususnya bagaimana kita menjadi gubernur yang baik untuk Jawa Tengah. Eh Mas, terima kasih. Saya pamit dulu, terima kasih. Terima kasih. Eh Mas, terima kasih. Oh siap, waduh. Salam. Oke, siap Mas. Terima kasih. Siap, kita aduh, Pak, alhamdulillah.
Iya, nunggu sekitar Mas ya. Assalamualaikum, Mas. Waduh, selamat siang, Pak. Iya. Calon Gubernur Jawa Tengah urutan nomor 1 ya, dan mudah-mudahan ya sesuai nomornya, tepuk tangan dulu. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, kemudian bapak-bapak pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang hadir dari Semarang, yang batik-batik seragam ini. Khusus menyambut Pak Andika, ya. Katanya pengen tahu Pak Rembo kayak apa. Selama ini tahunya ya hanya dari TV, ya. Karena Panglima Jenderal itu ya memang napas di Jakarta, sehingga nanti lain waktu insya Allah akan kita buatkan panggung di Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Nanti tinggal kita atur waktunya dan tempatnya yang pas, sehingga nanti mudah-mudahan apa bermanfaat. Terima kasih. Oke, siap.